Oke, kembali lagi di channel Emotovlog. Kali ini mau review lagi, Tiger lagi. Oke, langsung saja ya. Ini dia motornya. Boom. Wes. Mantap. Dari depan dulu ya. Wes. Biasa kan ini kan speedonya Tiger umum kan ya. Ini kan ya. Ini pakai stangnya Fiction FVA kalau asal. Ini di chrome semua. Ya di chrome kan ini. Chrome semua. Chrome semua ini habis berapa ya? 1.800.000 kata anaknya. 1.800.000. Di sini ada depan aja ada standar lampunya. Lampu depannya standar. Dari depan ini kayak ya, ini pakai ban Comet. Comet kelihatan enggak? Comet ukurannya 60/80 ring 17-an ya. Ini velgnya ini pakai Takegan, Takegawa. Pakai Takegawa ini 140x17. Mantap ya. Ini tromol depannya nih orinya Tiger. Tadar dia itu krum-krumannya. Ini juga di krum ini. Yo patas gak iku kakak daripada iki. Ini rangkanya kan warna biru ini. Ini anaknya ini ngecatnya habis 300.000 rangkanya ini. Terus velgnya itu depan belakang itu 400.000 kalau nggak salah. Enggak, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya berarti 401. Yang 400.000. Ini di krum ini. Mantap. Krum ini apa ya, kuncinya ditaruh sini, dibuatin pangkon ya. Ini dibuat pangkon ini di apa ya, di dibautin ke apa ya, klakson di sini kan. Kalau yang kemarin kan di sini, main di sini kan, nggak tahu ya di sini pokoknya. Mantap, mantap. Ini yang belakang ini pakai ban berapa ya? Pakai ban apa ini ya? Power Trend, Power Trend, Power Trend. Ah, nggak tahu ban apa. Ukuran berapa? 225 per. Oh, 225, 2.25 per 17 ringnya. Takegawa ini. Takegawa. Berapa ya ukurannya? 160x17. Mantep nih, mantep. Ini akinya ini ditaruh sini, akinya ini. Ini akunya, akinya ini. Aki biasa. Mantap. Oh iya. Ini tromolnya pakai tromol King, RX King ini. Belakang ini. Rata-rata pakai RX King ya. Gak tahu ini kenapa berapa harganya. NCO Racing. Mantap kan, mantap banget. Tuh CBR. CBR modif touring guys. Oke ya. Segitu saja ya reviewnya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe ya. Oke, Emotovlog. Bye.